berbagi datu Mafar Ali pengarang kumpulan berita harian. Majlis menandatangani perjanjian antara NSTP dan Angkasa. Perjanjian ini bertujuan melantik Angkasa sebagai ejen NSTP untuk memasarkan produk e-paper ketiga-tiga produk di bawah NSTP iaitu Berita Harian, Harian Metro dan juga NST. Selain itu, Angkasa juga akan minta sebagai ejen untuk memasarkan produk-produk pendidikan Berita Harian. Ini termasuk seminar pendidikan yang diajukan Berita Harian dan juga buku-buku pendidikan yang dihasilkan oleh Berita Harian. Untuk pengatuan, tahun lalu kita menganjurkan lebih daripada 223 seminar periksaan yang membabitkan penyertaan 52,000 pelajar. Dan buku, dari segi penjualan buku, tahun lepas kita memasarkan lebih kurang 35,000 set buku pendidikan. Dan saya percaya berusaha kerjasama dengan Angkasa, potensi untuk kita mengembangkan lagi pasaran buku keluaran pendidikan Berita Harian dan juga seminar acara Berita Harian akan bertambah lagi. Dan juga satu ruang baru untuk kita memasarkan e-paper kumpulan NSTP. So, saya rasa kerjasama ini adalah satu peluang kedua-dua pihak. Teknik kita memilih kumpulan apa ni NST ni kerana kita percaya bahawa kita boleh mendapat manfaat dalam usaha kita untuk memastikan bahawa peluang-peluang perniagaan yang baru dapat kita wujudkan kepada gerakan koperasi. So dalam konteks ni saya lihat kerjasama dengan NST ni selain daripada manfaat untuk ahli-ahli koperasi, ahli-ahli individu yang jumlah kira-kira ada 8 juta orang dengan e-paper, kemudahan e-paper ni dia orang boleh subscribe. Keduanya adalah untuk ni, untuk apa, bantu meningkatkan aktiviti dan juga pendapatan koperasi sekolah. Kita ada 2,335 buah koperasi sekolah yang mana sasaran terdiri daripada pelajar-pelajar untuk mendapat bahan-bahan pendidikan keluaran NST, kumpulan NST, termasuk mengadakan apa ni program seminar. Jadi saya rasa ini apa ni kerjasama pintar lah yang saya kira akan beri kesan pada bukan saja manfaat kepada ahli koperasi tapi koperasi sekolah ni, kerana kita percaya dengan adanya apa ni aktiviti perniagaan ni akan meningkatkan perolehan dan juga keuntungan yang nanti akan boleh dipulang semula kepada apa ni kepada koperasi sekolah dan juga ahli.